kita bisa duduk kembali untuk bertolak ilmi sholawat dan juga salam Tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Wasallam Biasa kita mengkaji sirah Nabi Karena kita akan menyongsong bulan Ramadan Maka pembahasan di malam hari ini kita fokuskan Motivasi seputar Ramadan, sebelum kita bicara tentang poin-poin beberapa nikmat yang Allah nugerahkan kepada kita di bulan Ramadan, kemudian juga keutamaan-keutamaannya, sedikit kita bicara tentang peristiwa-peristiwa besar, sejarah-sejarah besar yang terjadi di bulan Ramadan. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak panjang mukadimah, langsung saja. Yang pertama, peristiwa besar di bulan Ramadan adalah diangkatnya Nabi Allah Isa ibnu Maryam. Dan itu berdasarkan riwayat Al-Imam Hakim dalam Mustadrak dari Hasan ibnu Ali radhiyallahu an. Jadi Hasan putra Ali radhiyallahu an bercerita saat kematian ayahnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an yang ditusuk oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Mulzam saat perangkat salat subuh. Lah ketika Hasan putranya menceritakan kematian ayahandanya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dia mengatakan kutila lailata unzul quran bahwa ayahku dibunuh saat malam diturunkan Al-Qur'an dan juga saat Isra bi Isa alaihi salam saat Isa diangkat ke langit. Kata-kata Hasan Ibn Ali radhiyallahu an yang mengatakan bahawa ayahnya dibunuh saat Al-Quran diturunkan maknanya isyarat kepada bulan Ramadhan karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan dan dalam sejarah wafatnya Ali itu terjadi pada tanggal 21 bulan Ramadhan dan tanggal 21 itu bagian daripada tanggal-tanggal Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar itu terjadi di tanggal-tanggal ganjil kan bisa 21, 23, 25, 27, 29 ...disitulah antara lima tanggal ganja ini Al-Quran turun. Makanya wajar kalau Hasan Ibn Ali mengatakan, ayahku dibunuh di malam ketika Allah turunkan Al-Quran. Karena kejadiannya tanggal 21 Ramadhan, meninggalnya Ali itu. Kemudian beliau menambah, dan juga di malam Usriya bi Isa, ketika Isa diangkat ke langit menunjukkan bahwa saat Isa bin Maryam dikepung oleh tentara Romawi, kemudian ditidurkan Allah dan diangkat ke langit, itu peristiwanya terjadi di bulan Ramadhan. Dari ucapan Hasan ibnu Ali radhiyallahu yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al Mustadraknya. Ini peristiwa pertama. Peristiwa kedua tentu yang paling luar biasa adalah nuzulul wahyu turunnya Wahyu turunnya Quran karena Ramadhan itu identik dengan Quran makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan Syahrul Ramadhanalladzi unzila fihil Quran bulan Ramadhan itu bulan diturunkan Al Quran dan diturunkan Al Quran itu lewat tiga proses proses yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kolam untuk mencatat segala sesuatu termasuk juga Al-Quran kemudian diletakkan di sebuah papan dalam bahasa Arab papan itu lauk namanya kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menjaganya maka disebut lauhil mahfud di situ Al-Quran pertama diletakkan kemudian marhala yang kedua Proses yang kedua adalah penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza. Baitul Uzza itu di langit pertama. Lah turunnya Al-Quran dari Baitul dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzzah itu langsung 30 juz. Itulah isyarat daripada firman Allah Azza wa Jal Syahru Ramadhan unzila quran Bulan Ramadan itu Bulan diturunkan Al-Quran dari mana? Dari lauhil mahfud ke baitul uzza. Dan ini diperkuat dengan ayat Inna angzalnahu fi laylatil qadar Sesungguhnya kami turunkan Al Quran di malam Lailatul Qadar dari lauhil mahfud ke baitul uzza. Langsung 30 juz. Kemudian proses yang ketiga itulah turunnya Al Quran ke bumi ke dada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya. Ini 3 tiga, tiga, tidak 30 juz, tetapi diangsur. Satu ayat, satu ayat. Selama 13 tahun di kota Mekkah ditambah 10 tahun di kota Madinah menjadi 23 tahun baru rampung 30 juz itu. Tetapi surat yang pertama turun saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Ketika itu usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati 40 tahun dan enam bulan sebelumnya Rasul selalu bermimpi. Enam bulan sebelum belum diangkat jadi Nabi itu selalu bermimpi. Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan dalam Sahih Bukhari itu mimpinya kafalah subhi, seperti falak subuh maknanya malamnya mimpi besoknya selalu menjadi kenyataan mimpinya itu selalu begitu selama enam bulan mimpi apa saja Rasul menjadi kenyataan lah termasuk juga dalam mimpinya Rasul akan ditemui seseorang dalam gua itu. Maksudnya Jibril. Itu dimimpikan juga. Makanya ketika Nabi SAW betul-betul kemudian tafakur selama satu bulan Ramadan di Gua Hira itu. Kemudian datang orang yang berbaju putih, ganteng gitu ya. Jelmaan daripada Jibril. Rasul tidak kaget. Karena sudah dimimpikan. Itu. Ya. Ketika kemudian Nabi SAW kemudian bersalaman dengan Jibril tiba-tiba kemudian Jibril memeluk nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyuruh untuk membaca sesuatu ikra ya muhammad baca wahai muhammad yang dipahami Rasul ketika itu kalimat baca itu maksudnya membaca tulisan sementara Rasul tidak bisa baca dan tidak bisa menulis makanya jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma ana biqari aku tidak bisa baca ya. Kata Jibril, dipeluk lagi lebih erat, Iqra' ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Sekali lagi yang dipahami Rasul, membaca sesuatu. Kata Rasul, aku tidak bisa baca. Sampai tiga kali. Baru kemudian Jibril mengatakan, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alak, Iqra' warabbuka al akram alladhi allama bil qalam, allama al-insana malam ya'lam. Ya Lima ayat pertama surah al alaq inilah, turun di bulan Ramadhan. ya turun di bulan Ramadan karena Rasul ketika di Gua Hira itu satu bulan di bulan Ramadan maka surah Al Al-Alaq itu turun di bulan Ramadan inilah kenapa kemudian Al-Quran itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat tadi syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran karena dua kali turun di bulan Ramadan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza bulan Ramadhan. Kemudian Jibril menurunkan surat pertama al alaq lima ayat saja pertama itu juga terjadi di bulan Ramadhan. Jadi setatnya di bulan Ramadhan semuanya. Baru ayat-ayat yang lain yang turun kepada Rasul ya ada yang di bulan Ramadhan, ada yang tidak di bulan Ramadhan sesuai dengan peristiwa dan kejadian yang dihadapi Nabi. Ya, sampai 23 tahun baru rampung 30 Juz gitu ya. Dan ini perbedaan Quran dengan kitab-kitab di luar Quran. Sebab kalau Taurat, Zabur, Injil itu kan langsung dikasih. Ya, tidak ada proses. Kalau Quran kan berproses, satu ayat, satu ayat, satu ayat gitu ya. Apa hikmahnya? Ya supaya jangan ada persoalan kecuali ada jawaban dalam Al-Qur'an. Ini peristiwa yang kedua, nuzulul Quran. Kemudian peristiwa yang ketiga yang besar-besar aja saya sebutkan adalah terjadinya perang Badar. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadhan. Ya. Lah perang Badar ini adalah perang penentu. Makanya bahasa Quran itu disebut Yaumul Furqan. Perang pembeda antara mukmin dan kafir, antara mu'ahid dan orang-orang musyrik. Sampai dahsyatnya peperangan ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di malam hari keesokan dia mau berperang Badar itu berdoa kepada Allah. Allahumma intahlik hadhil isabah falantuk badar badar. Ya Rabb kalau kuhancurkan hancurkan kelompok yang sedikit ini, kau gak akan ada yang nyembah lagi. Kenapa Rasul sampai berdoa seperti itu? Karena ketika itu Rasul menghadapi musuh dengan jumlah yang banyak, Sementara Rasul tidak punya pengalaman perang dan juga para sahabatnya. Dan itu bukan perang direncanakan Perang Badar Kubro itu bukan perang yang dirancanakan. Karena rencana awal itu kan menyergap kafilahnya Abu Sufyan dari Syam. Ingin mengambil dagangannya. Sebagai balasan mengambil hak karena ketika sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Rumah mereka, tanah mereka, bisnis mereka diambil. Ya. Makanya ingin menyergap Abu Sufyan saja. Untuk mengambil kafilah dagangnya saja. Rupanya Abi Sufyan ini cerdas mengirim penunggang kuda yang bernama Zomzom untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dagangan orang Mekah akan diambil oleh Muhammad dan sahabatnya. Sejak itulah Abu Jahal kemudian menyiapkan pasukan besar dan menyusul Abi Sufyan berjumpalah di Badar. Jadi ini bukan perang terencana gitu. Makanya kekhawatiran Rasul manusiawi sampai mengatakan ya Rabb kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini enggak akan ada yang menyembah kamu lagi. Sebab dua itu Allah subhanahu wa ta'ala habar gembirakan Di malam itu turun seribu malaikat Langsung dipimpin Jibril Makanya Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Berbahagialah wahai Abu Bakar Allah sudah menurunkan pertolongannya Malam itu sudah ditampakkan seribu Dan dalam peperangan Allah tambah lagi Menjadi tiga ribu Bahkan di akhir peperangan Allah tambah lagi menjadi lima ribu malaikat Dipimpin Jibril alaihi salatu wassalam. Lah, peristiwa Badar ini terjadi di 17 bulan Ramadan dan ini perang yang luar biasa. Ya, walaupun perang ini mungkin dibandingkan pasukan-pasukan setelahnya ya, lebih banyak, tapi kalau dari segi pelajaran itu perang Badar itu banyak sekali pelajarannya, ya. Padahal perang-perang selain Badar yang lebih besar dari Badar kan banyak gitu ya. Dan dengan pasukan yang banyak juga. Seperti perang Tabuk kan banyak tentara kaum muslimin. Tetapi kalau cerita perang Badar mesti banyak sekali pelajaran di dalamnya. Ini juga terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Kemudian perang yang luar biasa lagi adalah Fathu Mekah. Ah ini juga terjadi bulan Ramadan. Fathu Mekah. Lah Fathu Mekah inilah yang kemudian membuka hati-hati orang-orang Arab. Karena setelah peristiwa Fathu Mekah ini apa yang terjadi. Berbondong-bondong manusia dari semua kabilah datang masuk Islam. Sampai-sampai Muhammad Fathu Mekah ini diabadikan dalam Quran kan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan Fathu Mekah. Apa dampaknya? Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dampak daripada Fathu Mekah itu kau lihat manusia berbondong-bondong datang dari mana-mana saja untuk masuk Islam. Jadi memang peristiwa Fathu Mekah ini peristiwa luar biasa. Jadi dua perang ini semua terjadi di bulan Ramadhan. Badar kemudian Fathu Mekah dan dua-duanya diabadikan dalam surah Nasr. Ida jaan Nasrullah maksudnya di Badar wal Fat maksudnya Fathu Mekah. Dua-duanya di bulan Ramadhan. Ini peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadhan. Kemudian juga peristiwa yang lain adalah meninggalnya Khadijah. Itu terjadi di bulan Ramadan, dan Khadijah ini luar biasa. Perjuangan kepada dakwah Islam itu luar biasa, sampai ketika meninggalnya itu menjadi pukulan bagi Nabi. Sedih, Rasul luar biasa. Wajar, dia orang yang pertama beriman saat manusia kufur. Dia orang yang pertama kali menafkahkan hartanya saat manusia bakhil. Dia orang yang pertama kali membenarkan saat manusia mendustakan, dan dari rahimnya lahirlah turunan Nabi dan itu tidak ada pada istri si Nabi yang lainnya dan Rasul tidak pernah berpoligami selama bersama Khadijah lah wafatnya Khadijah itu adalah bertepatan bulan Ramadhan dan tahunnya disebut Amul Hazni tahun kesedihan karena peristiwanya kan setelah pengepungan tiga tahun Bani Hashim kemudian Khadijah sakit pun sudah tua juga kan begitu ya sudah saatnya sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla akhirnya Khadijah pun meninggal tepat di bulan Ramadhan. Ini juga peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Masyrul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara peristiwa-peristiwa besar juga mungkin setelah Nabi pembebasan Baitul Maqdis ya di tangan Salahuddin al itu pun terjadi di bulan Ramadhan. Kemudian pembebasan kota Antokia, yang kala itu Antokia dikuasai orang-orang Nasrani, kemudian akhirnya dibebaskan oleh kaum Muslim. Itu juga di bulan Ramadan, dan banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Itu sekilas pandang tentang peristiwa-peristiwa besar di bulan Ramadan, tapi kita masuk pada atau yang Rahman Firman apa saja pemberian atau hadiah Allah. yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadhan. Kita awali dengan ayat yang masyur, yang suka dibaca para khatib, kalau datang bulan Ramadhan. Kalau antum tidak hafal, berarti tidak pernah berjumpa dengan Ramadhan. Ya, ayat ini sudah seliwar-seliwar. Ya. A'udhu billah minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina aman, kutiba alaikumus siam. kama kutiba ala ladhina min qablikum, la'allakum tatakum. ya kan hafal ya lebih hafal daripada kulhu <laughs> karena selalu berseliwar seliwar perhatikan ayat ini Allah mengatakan diawali dengan ya ayuhan aman wahai orang-orang yang beriman ini panggilan lembut ya panggilan yang sangat lembut sekali dari Allah kepada kita wahai orang-orang yang beriman tapi walaupun panggilan lembut ini kata Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan kalimat amanu wahai orang-orang yang beriman berarti kita harus intibah dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kitanya harus betul-betul fokus. Ya, kenapa? Karena biasanya setelah panggilan ini ada perintah atau ada larangan. Kalau ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu pasti setelahnya di situ ada perintah atau ada larangan. Makanya harus intibah. Ya, perhatian dengan panggilan itu. Kemudian Allah mengatakan, Ya ayuhal amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada kalian. Di sini Allah membahasakan dengan kalimat kutiba. Padahal bisa saja Allah membahasakan dengan kalimat wujiba, wajib. Ya, tapi tidak membahasakan dengan wujiba, tetapi kutiba. Padahal artinya sama. Ya. Al-Quran itu kalau membahasakan kalimat kutiba yang artinya wajib, diwajibkan begitu. Biasanya dipakai dalam Al-Quran itu dalam perintah-perintah yang sifatnya berat. Kalau menggunakan kalimat kutiba itu mesti itu perintahnya berat tuh. Ya. Contoh, kutiba alaikum al kisos diwajibkan kepada kalian kisos. Kisos kan berat. Ya. Ketika membunuh ringan, ketika dia mau dibunuh berat juga tuh kan gitu ya. Ya, kadang-kadang ketakutan kalau membunuh orang semangat ya. Ketika kemudian mau dikisus dia pula ketakutan. Atau Allah mengatakan kutiba alikumul -kital. Diwajibkan kepada kalian perang. Tidak semua orang bisa perang. Kalau tidak punya keberanian, enggak mungkin orang bisa perang. Kita tidak pernah dengar suara ledakan-ledakan hanya mercon saja di negeri kita kan. Sekira kira kemudian kita di bawa tak ke Yaman, tak ke Suria, hmm, tak kencing-kencing mungkin kita gitu ya kan itu. Karena tidak pernah mendengar suara-suara seperti itu. Harus ada latihan mental. Ya. Makanya kenapa kalimat kutiba itu untuk hal yang berat, termasuk juga puasa disebut Allah membahasakan dengan kalimat kutiba karena puasa ini berat, beda dengan ibadah yang lain. Kalau solat, solat memang berat, tetapi tidak seberat puasa, karena solat itu tidak lama waktunya. Ya kan, paling lama 10 menit, kalau antum baca dua kul ya nggak sampai ya mungkin lima menit saja kan tergantung lah bisa dipercepat bisa diperlambat tergantung tartil dan tidaknya ya yang lebih hebat lagi yang tujuh menit dua puluh tiga rakaat itu hebat lagi tuh. <laughs> tujuh menit dua puluh tiga rakaat bayangkan bisa lewat tuh kan itu dari zaman Nabi sampai sekarang kan? baru dapat penghargaan murid itu <laughs> belum pernah terjadi baru sekarang kan itu terjadi. <tuh>. Artinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala hendak mengatakan bahwa puasa itu berat. Berat karena dia mulai dari terbit fajar. Terbit fajar sodik saja tidak boleh makan, tidak boleh minum, menahan syahwat, menahan pandangan, menahan telinga, menahan otak, menahan lisan, macam-macam. Berat sekali puasa itu. Dan itu sampai terbenam matahari. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin menghibur kita. Memang puasa itu berat tetapi puasa ini bukan kalian saja yang berpuasa umat dulu sudah diwajibkan puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur, iya memang berat, tetapi bukan kalian saja disuruh puasa itu. Umat-umat dulu sudah disuruh puasa. Nuh memerintahkan umatnya berpuasa. Kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan umatnya berpuasa, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib dan para nabi yang lainnya juga memerintahkan umatnya berpuasa. Nabi Musa, Nabi Isa termasuk juga Nabi Muhammad Ya, jadi, jangan kecik hati Kalian berpuasa, walaupun puasa berat, bukan kalian aja yang berpuasa. Itu maksudnya umat dulu lah sudah berpuasa, jangankan lagi umat-umat yang diturunkan kitab, bahkan umat-umat yang tidak punya kitab sekalipun saja ada puasanya. Hindu, Buddha, ada puasanya, tuh. Agama-agama ya, yang nggak jelas saja kan ada puasanya, tuh. Apalagi agama-agama samawat, agama-agama yang turun dari langit yang ada kitabnya pasti mereka diperintahkan puasa. Dari mana kita tahu bahwa mereka diperintahkan puasa? Karena Rasul yang mengatakan salah satu hikmah puasa menyelisihi ahli kita. Fasluma kitab. Fasluma baina siyamina wasiyami ahli kitab akarata sahur kata Rasul. Perbedaan puasa kita dengan mereka ahli kitab itu dimakan sahur menunjukkan bahwa ahli kitab puasa. Cuman bedanya mereka tidak sahur, kita sahur gitu saja. Ya. Jadi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kita. Bukan kalian saja disuruh puasa. Umat sebelum kalian sudah disuruh puasa. Hikmahnya apa? La'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Kenapa puasa itu kok ditekankan hikmahnya dengan takwa? Bukankah salat juga sama? Ya, salat kan juga wasilah takwa. Orang salat kan bisa takwa juga. Innas salata hanil fahsai wal -munkar. Solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya solat itu wasilah takwa juga. Zakat juga wasilah takwa. Haji juga wasilah takwa kan gitu ya. Ibadah-ibadah yang lain juga wasilah takwa. Kenapa kemudian dipokuskan di sini kepada puasa la alakum tatakun supaya kalian bertakwa gitu. Ulama menjawab bahwa memang solat itu wasilah takwa. Zakat itu wasilah takwa. Tetapi porsi puasa itu lebih banyak menjadikan orang itu bisa bertakwa dibandingkan ibadah yang lain ya jadi ibadah itu ibadah puasa itu memungkinkan orang itu bisa lebih takwa dibandingkan ibadah yang lain Kenapa demikian perhatikan makna takwa itu apa sih kita kan sering ngantum sholat Jumat kadang-kadang khotim selalu setiap Jumat tuh ngomongkan takwa 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 gitu ya kan Ya, sampai dulu zaman dulu di negeri kita saja jadi presiden harus takwa katanya. Kalau ndak Batak, kalau nggak orang Batak, orang Jawa. Ya, takwa ini. Batak Jawa katanya. Kan itu. Ya, ya tapi bukan itu maknanya. Maksudnya takwa di sini artinya imtithal awamirillah wajtinab nawahi kan itu melaksanakan perintah menjauhi larangan itu mana takwa secara global dan ibadah puasa satu-satunya ibadah yang seseorang itu lebih cepat menjalankan perintah dan lebih cepat menjauhi larangan dibandingkan yang lainnya puasa ini. Apa alasannya? Karena orang yang berpuasa itu mampu menguasai hawa nafsunya sebagaimana orang yang tidak puasa dikuasai hawa nafsunya. Orang kalau puasa dia bisa menguasai hawa nafsunya. Orang yang tidak puasa hawa nafsu yang menguasai dia. Ya. Karena begini, ikhwan. Yang menjadikan orang tidak bertakwa itu, karena dua perkara. Ya. Pertama, karena dia mengikuti syahwat. Sehingga lari dari perintah, atau justru melanggar larangan. Atau yang kedua, ya, dia terkena syubhat dari syaitan. Syaitan yang ngajak untuk maksiat, atau melarang-larang untuk ibadah musuh kita cuma dua ini saja ya kan hawa nafsu melahirkan syahwat syaiton melahirkan syubhat. ya ini yang merusak orang takwa tuh. sehingga orang tidak bisa bertakwa ini karena ngikuti dua perkara ini iman ngikuti setan atau ngikuti hawa nafsu ya. lah puasa ini bisa mengalahkan dua-duanya kita bisa kalahkan hawa nafsu di bulan Ramadan dan kita bisa kalahkan setan. Bahkan musuh Allah yang ada di bumi saja kita bisa kalahkan. Ramadan ini. Kok bisa? Kata Imam Abdul Qayyim rahimahullahu taala. Puncak daripada syahwat itu ada empat Puncak syahwat itu ada empat Pertama Kathratul kalam Banyak ngomong Orang kalau banyak ngomong banyak salahnya Orang kalau banyak salahnya banyak dosanya Orang kalau banyak dosanya masuk neraka tempatnya. <laughs> Mana lagi kan itu ya kan. Makanya jangan banyak ngomong. Ya. Yang kedua, kasratu tu'am, banyak makan, banyak minum. Orang kalau banyak makan, banyak minum, kenyang. Orang kalau kenyang, ngantuk. Kalau ngantuk, malas. Malas ibadah, malas segalanya. Dan itu kita bisa membuktikan kalau Anda puasa, ya kan? Kemudian pas buka dimakan semua satu meja, taraweh itu udah malas tuh. Itu saja terjadi di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan. Tuh. Ya. Kemudian yang ketiga, kasratun naum banyak tidur. Banyak tidur itu bukan makin sehat, makin sakit badan semua. Ya, dengan tidur itu lupa segalanya. Namanya orang tidur, kita tidak tahu berapa jam orang tidur itu. Akhirnya harusnya diibadah bablas gara-gara tidur. Kemudian yang ketiga, kasratul atau Banyaknya bergaul dengan orang. Jalan sana, jalan sini, akhirnya lupa ibadah. Ya, ngobrol sana, ngobrol sini, lupa ibadah. Ini kata Imam Abdul Qaim, inilah empat puncak sahwat. Yang kalau orang mengikuti empat ini berarti telah mengikuti hawa nafsunya. Coba perhatikan, puasa bisa kalahkan empat-empatnya. Orang yang berpuasa tidak mungkin banyak ngomong. Orang berpuasa tidak mungkin banyak ngomong, haus kalau banyak ngomong, kan itu ya. Kalau orang banyak ngomong curiga itu puasa nggak Orang puasa kok banyak ngomongan itu? Jangan-jangan minum ini kan itu? Orang puasa itu kebanyakan diem, makanya salah-salah itu berhenti itu puasa gitu ya. Karena kalau banyak ngomong haus bisa masalah puasanya. Kemudian yang kedua orang yang puasa itu biasanya nggak makan nggak minum. Ya memang orang puasa menahan makan, menahan minum. Ya syahwat makan dan minumnya sudah terkalahkan dengan puasa. Kemudian orang yang puasa pasti tidak bisa tidur. Cuman anehnya kita ini kalau puasa kok banyak tidur? Iya, karena anda menjadikan malam jadi siang, siang pula jadi malam. Ya akhirnya ya banyak tidurlah. Coba kalau malamnya normal tidurnya normal aja tidurnya. Ya jam 10 tidur tidur, sahur bangun bangun, nggak akan ngantuk puasa dong. Ya. Orang yang ngantuk puasa tidur dari subuh ke duhur duhur estafet sampai ke asar kemudian bangun asar itu kemudian langsung ke pasar kaget gitu kan nah, itu karena malamnya begadang tuh ya. tapi kalau normal tidurnya nggak akan dia tidur siang kenapa karena biasanya orang lapar susah tidur orang lapar tuh susah tidur ya makanya kenapa badannya gemuk begini kalau malam kalau nggak makan bisa tidur saya artinya kan lapar itu harus makan karena susah tidur kan itu ya harusnya seperti itu Sebab kalau seandainya puasa itu kemudian tidur rugi, kenapa? Banyak ibadah yang luput dari dia. Kan ibadah puasa bukan puasa saja ibadah itu. Bisa bisa ketika puasa baca Quran, ketika puasa zikir, ketika puasa macam-macam kan itu ya. ya. Kemudian atau tunas banyak bergaul. Orang puasa itu malas diajak diajak ketemuan di mana itu malas. Apalagi kalau siang-siang terik-terik matahari panas-panasnya kan. Kalau enggak puasa antum jumpa di mana saja, jalan ke mana saja enggak masalah. Ada aku di samping. Ya, kurang puas lagi beli jus. Ya kan? Ke Di warung makan mana? Kalau puasa macam mau janjian di warung mustahil kan? Paling tinggi di mana coba? Di masjid. gitu ya janjiannya kalau puasa. Artinya bahwa empat puncak syahwat ini bisa dikalahkan dengan puasa. Makanya orang yang berpuasa itu bisa menguasai syahwat dia. Termasuk juga syahwat berhubungan. Kemudian yang kedua syaitan syubhat. Sebenarnya semata-mata Ramadan itu setan sudah kalah sebenarnya. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan, "Idza ja'akum Ramadan, futihat abwabul jannah wa abu abwabun nar wa sufidati syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka tertutup, setan sudah diikat. Semata-mata dalam Ramadan saja setan itu sudah terikat sebenarnya sudah kalah gitu ya logikanya kalau antum ini e, perang kelai dengan dua musuh satu terikat di pohon musuhnya satu pula liar tak terikat lebih mudah mana antum e, mentung kepalanya tuh ya lebih mudah yang terikat lah dia tak ngelawan yang terikat kan itu ya itu logika saja apalagi ramadan sendirilah syahrul quran bulan al quran dan setan itu paling tidak suka dengan quran makanya ada hadis yang mengatakan kalau antum baca al-baqarah di rumah lari itu setan itu jadi dengan Quran itu bisa mengalahkan setan kemudian juga puasa sendiri memperlambat jalan darah karena biasanya darah itu tekanan darah itu kan ditentukan dengan makan dan minum kalau orang tidak makan dan minum rendah darahnya itu tekanannya sehingga tekanan setan pun akan rendah karena setan akan masuk dari jalan darahnya manusia artinya setan bisa dikalahkan Bahkan musuh Allah yang ada di bumi sekalipun, orang-orang musyrik, orang kafir yang merangi Islam, sudah saya jelaskan di awal dalam sejarah tadi, tidak pernah sepengetahuan saya yang saya baca sejarah. Peperangan yang dilakukan Rasul di bulan Ramadan dikalahkan tidak pernah. Saya tidak pernah lihat sejarah, gitu membaca sejarah di zaman Nabi. Maksudnya, ya. kalau Rasul melakukan penyerangan, peperangan di bulan Ramadan dikalahkan tidak pernah. Kenapa ya? Karena Allah berkahi bulan itu dan Allah menangkan. Jadi bisa melawan syahwat, bisa melawan setan, orang kafir aja bisa dilawan. Makanya ketika musuh itu bisa kita tundukkan, wajar kalau Allah katakan la alaikum Dengan itulah kalian bisa taqwa. Karena yang susah orang bertakwa itu tadi, karena tidak bisa menahan syahwat atau tidak bisa melawan setan. Makanya susah untuk taqwa. Ketika kita bisa melawan itu semuanya, insya Allah la alaikum Nah, itulah kenapa kemudian puasa itu diakhiri hikmahnya adalah takwa. Dan dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghitab kita itu begini, wahai orang-orang yang beriman, berpuasa diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana umat kalian diwajibkan berpuasa agar kalian lapar Allah tidak katakan seperti itu, atau agar kalian haus tidak juga, atau agar kalian merasakan bagaimana orang-orang fakir itu tidak makan tidak minum tidak juga. Tapi Allah mengatakan La Berarti puasa itu ada erat kaitan dengan hati. Karena takwa itu di sini kata Nabi, at Ya, berarti puasa itu sangat erat kait dengan hati. Kenapa coba? Erat kait dengan hati. Imam Nul Qayyim mengatakan hati ini kal malik. Hati ini seperti raja. Dan anggota badan itu adalah rakyatnya. Apapun yang dikatakan raja, maka rakyat akan patuh dengan rajanya. Lah ketika kemudian puasa itu membuahkan takwa, maka anggota badan ini akan baik. Karena rajanya sudah baik. Kan itu ya. Sehingga kalau seandainya kata hati, hei mata jangan memandang yang haram, selamanya tidak akan memandang yang haram. Kata hati telinga jangan kau dengar yang haram, selamanya enggak akan dengar yang haram kata hati hey, kaki jangan kau langkahkan ke tempat haram tidak akan melangkah kaki ke tempat yang haram kenapa karena maksiat itu dorongan hati ketika hati baik semuanya baik itulah sabda nabi saw. ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal Kalbu kata Rasul. Dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Kalau dia baik baik semua. Kalau dia jahat jahat semua. Itulah jantung kata Rasul. Hati jantung. Maksudnya jantung bukan kabin. Ya. ya. Taib. Ini yang pertama bahwa di antara ataya pemberian Allah di bulan Ramadan itu adalah Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan yang terbaik kepada hati kita dengan cara berpuasa dan efeknya adalah takwa. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, puasa ini ikhwan atau Ramadan ini adalah musim al-khair, musim kebaikan. Ramadan ini musimnya kebaikan. Dan kebaikan di bulan Ramadan itu akan mudah dilakukan dibandingkan Anda lakukan di luar Ramadan. Ya, ini menjadi sebuah kenyataan. Anda melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu mudah. Tapi di luar Ramadan belum tentu bisa. Coba kita lihat. Tidak ada masjid yang paling penuh kecuali Ramadan. Perhatiin. Coba ada nggak masjid di luar Ramadan penuh? Enggak. Ya waktu-waktu tertentu saja. Tapi Ramadan itu semua masjid. Semua masjid. Semua musala penuh. sampai ada masjid mungkin saking sempitnya. Tempat sandal ini dikasih terpal. Salat tarawih di situ. Walaupun minggu pertama, minggu kedua sapnya makin maju, makin maju. <klihat> Sampai minggu ketiga ada pindah ke mall, persiapan Idul Fitri kan itu. Tapi kita lihat bahwa bagaimana permulaan Ramadan itu dengan ramainya masjid menunjukkan apa? Ada dorongan kebaikan di situ. Orang yang nggak pernah sholat wajib saja taraweh dia, ya nggak pernah itu nggak nampak nampak muka dia. Tahu tuh ada pula di masjid. Ya. Ada dorongan kebaikan di situ. Tidak ada yang paling banyak membaca Quran kecuali di Ramadan. Coba di luar Ramadan orang baca Quran jarang kecuali ya kaset aja kalau mau azan, qiraah di masjid. Ya itu kaset bukan orang kebanyakan. Tapi Ramadan subhanallah orang baca Quran di mana-mana. Hampir setiap masjid. Sampai semangatnya jam 2 itu enggak, enggak dimatiin tuh corongnya. soalnya semangatnya itu orang baca Quran. Tuh ya, nggak peduli mau ganggu nggak ganggu yang penting baca saja kan itu tapi kan kita melihat di sini bagaimana orang itu semangat gitu ya baca Quran itu di bulan Ramadan bahkan orang yang tidak pernah baca Quran saja atau yang tidak bisa baca Quran dia bisa dengar Quran di bulan Ramadan itu dia bisa mendengarkan Quran dari rumahnya gitu luar biasa gitu ya. ini fenomena yang kalau Ramadan seperti itu kan bahkan tidak ada sedekah terbanyak kecuali Ramadan. Orang bakhil saja Ramadan itu dermawan. Kalau anda puasa Senin Kemis, datang ke masjid, mana saja, nggak ada yang menyediakan iftar. Tapi Ramadan, semua masjid ada iftar. Adalah macam-macam gitu ya. Luar biasa tuh coba. Orang bakhil pun ikut dia iftar. Itu. Ngasih juga bukaan. Menunjukkan dari sini saya katakan bahwa Ramadan itu musim kebaikan. Bahkan tidak ada yang paling banyak bertobat kecuali Ramadan. Bahkan orang yang paling banyak masuk Islam itu di bulan Ramadan. Bahkan orang-orang yang menutup aurat saja itu paling banyak di bulan Ramadan tuh. artis artisnya di bulan Ramadan pakai jilbab loh. Jangan salah. Ya terlepas di luar Ramadan dibuka lagi tapi kita lihat banyak kan presenter-presenter TV aja pakai jilbab mereka kan itu ya. Malulah minimalnya kan ada dorongan kebaikan. Lah ini sebenarnya dari sini apa sih hikmah kenapa Ramadan itu musimul khair itu, musim kebaikan. Hikmahnya kalau Anda ingin berubah. Ingin berubah. Ah, kesempatan berubah itu yang paling bisa Ramadan. Kalau ingin berubah. Ya. Kenapa demikian? Jangankan lagi manusia. Alam semesta saja bisa berubah. Lihat hadis yang tadi saya baca. Apabila datang bulan Ramadan, pintu langit dibuka. Dalam riwayat pintu sorga dibuka. Pintu neraka ditutup. Setan diikat. Artinya bahwa dengan datangnya Ramadan, langit bisa berubah. Sorga bisa berubah. Neraka pun berubah. Alam setan berubah. Alam malaikat lo berubah. Lah kalau alam-alam itu bisa berubah, lo kita tidak bisa berubah ini gimana ceritanya? Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena begini. Setan udah diikat. Pintu surga dibuka. Pintu neraka ditutup. Ya kan? Orang berbuat baik lebih banyak. Kalau tidak menjadikan Anda untuk berubah di bulan Ramadan, di luar Ramadan mustahil anda berubah. Di Ramadan aja tidak bisa berubah. Kok mengharap di luar Ramadan pula tobat. Di luar Ramadan setan berkeliaran di mana-mana. Ya, pintu surga ditutup lagi. Hembusan-hembusan neraka dibuka lagi kan gitu. Pintu langit ditutup. Apa lagi? Ya. Susah kalau ingin berubah memang satu-satunya di bulan Ramadan mau berubah lagi itu yang paling cepat itu. Kalau di Ramadan saja tidak bisa berubah itu keterlaluan. Kenapa? Karena Ramadan sendiri adalah bulan tarbiyah masalahnya. Kenapa saya katakan tarbiyah? Bayangkan coba, yang halal saja dilarang. Makan itu halal, mubah kan? Tapi kan tak boleh dimakan kalau lagi puasa. Minum lo mubah, tapi tak boleh diminum. Menggauli istri lo berpahala, tapi tak boleh digauli kan itu. Artinya apa di sini? Kalau yang mubah-mubah saja dilarang, apalagi yang haram gitu maksudnya ya. Ya, ini kan mafhum aulawi namanya ya. Yang mubah saja dilarang, apalagi yang haram. Artinya di sini ada tarbiyah tadrib, ya. Jadi yang mubah saja kalau sekiranya itu bisa membatalkan puasa dilarang. Apalagi saat puasa Anda berzina, Anda mencuri, Anda maling, Anda macam-macam. Nauzubillah. Nah, kan? Di sini sebenarnya tarbiyah bagi kita. Karena Ramadan sendiri adalah syahrul ibtila wal ikhtibar mengatakan puasa itu sebenarnya ujian dari Allah Allah sedang menguji kita loh dengan nahan lapar nahan haus nahan syahwat Allah sedang menguji kita sabar nggak anda ini ya karena puasa sendiri sebenarnya itu puncak daripada semua kesabaran kenapa sabar itu kan ada tiga tuh itu semua ada di puasa pertama sabar melaksanakan ketaatan yang kedua sabar ketika meninggalkan kemaksiatan yang ketiga, sabar ketika menghadapi kodo dan kodar. Tiga-tiganya ada di puasa, tiga-tiganya di puasa. Makanya, puasa itu puncak dari kesabaran. Wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Apa puasa itu milikku? Aku yang akan mengganjarnya." Kan itu ya? Kenapa? Karena Allah yang mengatakan, Innama hisab. "Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab." Dari mana kita tahu, dan apa perbedaannya? Dan mana yang lebih tinggi kesabaran itu? Yang paling tinggi sabar itu adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Karena biasanya begini, kawan. Kalau orang bisa sabar ketika melaksanakan ketaatan, memang dia melaksanakan itu karena Allah. Antum ini sholat, sabar. Sabar ketika datang waktu sholat, langsung sholat. Ya. Itu sabar namanya. Orang yang bisa sabar ketika melaksanakan ketaatan pasti niatnya cuma satu lillahi taala. Makanya sabar yang pertama ini puncak paling tinggi. Adapun sabar ketika meninggalkan maksiat belum tentu karena Allah. Orang yang meninggalkan maksiat itu belum tentu karena Allah. Bisa karena Allah, bisa karena selain Allah. Saya contohkan ya. Orang meninggalkan maksiat. Orang tidak mabuk. Kenapa kau tak mabuk? Tak ada duit. Berarti bukan karena Allah, karena duit. Kan itu ya? Kenapa enggak selingkuh? Takut istri. Ya. Kenapa enggak selingkuh? Takut istri, bukan takut Allah. Jadi orang yang meninggalkan masjid belum tentu karena Allah, kan? Bisa saja karena yang lainnya. Makanya dia di urutan kedua, ya. baru urutan yang ketiga. Sabar dalam menghadapi qada dan kodor, perhatikan puasa orang ketika dia tidak makan, tidak minum, menahan syahwat dari terbit fajar sodik sampai terbenam matahari. Dan dia sabar, itu artinya sabar ketika antum melaksanakan puasa. Berarti sabar dalam melaksanakan ketaatan. Satu. Ya. Kemudian yang kedua, puasa kan bukan hanya sekedar menahan lapar, dahaga, ataupun syahwat. Lebih daripada itu, jangan sampai memandang yang haram. Nanti hilang pahalanya. Jangan sampai mendengar yang haram. Nanti hilang pahalanya. Jangan sampai melangkahkan ke tempat yang horor, nanti hilang pahalanya, sehingga kita harus sabar. Jangan ngomong dusta, jangan namimah, jangan ngadu domba, jangan mencaci, jangan memaki, jangan memandang ini, jangan memandang itu. Itu artinya kita disuruh meninggalkan maksiat dan harus sabar saat puasa. Janganlah itu semua dilakukan. Kemudian yang ketiga, sabar dalam kodo dan koda. Yang namanya, kalau orang tidak makan lapar itu sudah takdir. Kalau antum tidak minum pasti haus itu takdir namanya. Berarti ketika kita nahan lapar, nahan haus itu sebenarnya kita sedang sabar ketika menghadapi takdir Allah. Makanya tiga kesabaran ada di puasa tuh bayangkan ya. Jadi inti daripada puasa itu sebenarnya sabar. Makanya sebagian para ulama ketika mentafsirkan ayat surah Al-Baqarah itu wasta'inu bis sabri was -salah. Mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sebagian dari tafsir mengatakan yang dimaksud sabar di sini adalah wasta'inu bisaumi wassalati. Itu maksudnya. Mintalah pertolongan dengan puasa dan juga dengan sholat. Karena makna sabar itu artinya puasa. Nah, ini toib. Ini hikmah yang kedua ya. Bahwa Ramadan itu musim kebaikan. Gitu ya. Toib. Kemudian yang ketiga, Ramadan ini adalah musim ampunan. Kenapa kita harus paham kalimat bahwa Ramadan itu syahrul maghfirah? Ini pentingnya. Karena begini ya, kalau kita lihat ibadah fitrah Ramadan itu satu puasa, kalau kita terbayang Ramadan pasti yang terbayang tiga. Puasa, Taraweh. Lailatul Qadar. Kan itu ya? Itu saja yang terbayang kalau sudah Ramadan ini pasti yang tiga ini yang diingat tentu. Ah, puasa, Tarawih Laylatul Qadar Perhatikan tiga riwayat yang bicara tentang tiga ibadah vital di bulan Ramadan ini. Hampir mirip riwayatnya. Riwayat yang pertama Nabi mengatakan man soma Ramadanan imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min Riwayat yang kedua man koma Ramadanan imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min Riwayat yang ketiga man qama lailata Qadrin imanan wa ihtisaban ghufir lahum ma taqaddama min Hampir mirip hadis-hadisnya ini. ujung-ujungnya itu mirip Barang siapa yang berpuasa penuh dengan iman dan harapan pahala Allah maka dia akan diampuni dosa-dosanya Barang siapa yang salat tarawih penuh iman dan mengharap pahala Allah maka akan diampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, penuh iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Lihat semua redaksinya hampir mirip. Puasa bisa menghapuskan dosa. Tarawih bisa menghapuskan dosa. Lailatul Qadar bisa menghapuskan dosa. Maknanya apa? Ramadan ini siang malam menghapuskan dosa. Siang malam, siangnya menjadi siang ampunan dengan cara puasa. Malamnya menjadi malam ampunan dengan cara tarawih dan Lailatul Qadar. Seolah-olah 24 jam Ramadan itu adalah bulan ampunan. Gitu maksudnya. Dan kenapa kita harus penting memahami kalimat bahwa Ramadan Syahrul Maghfirah? Karena begini, kawan. Orang kalau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, maka antum tidak akan dihancurkan oleh Allah tidak akan dihancurkan, tidak akan diminasakan. Fi ya wal akhir, baik di dunia Allah tidak akan hancurkan kita, tidak akan membinasakan kita, ataupun di akhirat. Kalau Allah sudah ampuni loh. Ya. Yeah. Kenapa? Karena ampunan sendiri adalah ainur rahmah. Ampunan itu adalah puncak daripada kasih sayang Allah kepada kita. Allah kalau sudah sayang dengan kita, tidak mungkinlah orang yang sayang menghancurkan. Orang yang sayang itu membinasakan mustahil. Ya. Artinya kalau orang sudah mendapatkan ampunan Allah, maknanya orang itu sudah mendapatkan kasih sayang Allah. Ketika Allah sayang dengan hambanya, tidak mungkin dihancurkan, tidak mungkin diminasakan. Pasti akan disayangi di dunia dan di akhirat. Itu pentingnya mana ampunan di sini. Yang kedua, kalau Allah sudah mengampuni dosa kita, ini modal yang paling vital untuk tiket masuk surga. Dahulu di zaman Bani Israel ada orang tak punya amalan secuil pun, tak punya amalan, sama sekali tak punya amalan. Maksudnya amal kebaikan, secuil pun tak punya. Ya. Justru yang ada dari mulai hidup sampai dia mau menjelang mati itu dosa semua. Sampai dia asrafa ala nafsi. Sampai dia hampir putus asa kepada dirinya. saking takutnya saat kematian karena dia tidak punya amalan secuil pun masalahnya yang ada dosanya setumpuk-tumpuk dia kumpulkan anak-anaknya tuh dan dia ngomong sama anak-anaknya nah kalau aku mati tolong bakar aku kemudian debuku kalian lepaskan di beberapa lautan yang ada di bumi ini apa alasannya lain qadarallah ini di sini sahihnya kalau Allah sanggup membangkitkan aku setelah ini, maka saya akan diadab oleh Allah dengan adab yang belum pernah diadab sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi dia minta berwasiat kepada anaknya. Akhirnya wasiatnya dilaksanakan sama anak-anaknya. Ketika orang tuanya betul-betul mati, wasiatnya dilaksanakan. Dibakar tuh jasad bapaknya. Kemudian abunya itu diletakkan di laut sana, di laut sini, di laut sini. Persis seperti wasiatnya tetapi dia tidak paham Allah itu ala kulli shay' qadir. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak tiba-tiba tuh -tiba abu-abu dari semua lautan itu terkumpul semuanya dan jadi jasad kembali. Kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, ya. "Maha malaka ala ma fa'alta? Apa yang membuat kamu melakukan ini?" maka dia mengatakan kalillah, karena aku takut kepadamu ya rab kemudian Allah melihat rasa takutnya yang ikhlas, Allah mengatakan kalau begitu, ghafartu dambaka aku ampuni dosa-dosamu dan dia dimasukkan ke sorga karena takutnya dia kepada Allah ini kisah Bani Israel, lihat ketika Allah sudah mengampuni ini satu tiket masuk sorga padahal orang ini secuil pun tidak punya amalan tapi ketika Allah sudah ampuni, masuk surga dia. Ini satu kisah. Atau kisah yang masyhur yang sering antum dengar. Kisah seorang yang membunuh 99 jiwa. Ya kan? Kita saja kalau punya tetangga membunuh orang dengan cara dimutilasi, masukkan ke koper atau ke singkap polisi. Wah, wow, kita katakan sadis sekali itu. Itu baru satu yang dibunuh tuh. Gimana kalau 99 jiwa dia bunuh kayak gitu kan? Ya kita katakan sadis di atas sadis lah gitu. Mungkin netizen satu dunia mencela dia. Bukan di Indonesia saja tuh. Satu dunia sepakat mencela dia. Tetapi lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menaruh kepada orang yang membunuh 99 jiwa ini hidayah. Akhirnya ingin tobat dia. Kemudian dia datang kepada seorang rahim. Karena di zaman itu kan agama Nasrani belum ada Islam. Itulah agama yang hak. Datang dia ke gereja nama Rahim rahib pula dia ahli ibadah tak ada ilmu ditanya apakah saya sudah membunuh 99 jiwa itu ada tobat katanya kata siraib oh udah ada dosamu sudah membumbung ke langit enak saja kau main tobat katanya marahlah jiwa bunuhnya muncul dibantai pula Sirahib itu genaplah jadi 100 ya kan 100 jiwa dia bang tapi dia tidak putus asa dia putar-putar cari yang rahib yang lebih alim. Akhirnya ketemulah seorang rahib yang alim. Memang punya pengetahuan. Kata sang rahib ini kalau kau ingin bertobat bisa. Tapi kau harus ke sana. Di sana itu lo ada desa. Semua orang soleh, semua ulama. Aku belajar di sana. Aku ibadah di sana. Mudah-mudahan kau diterima tobatnya sana. Senang dia. Ya. Karena perjalanan kan jauh ini dari tempat dia bertanya kepada sang alim ini ke tempat yang dituju itu jauh sekali gitu kan bisa memakan waktu berhari-hari. Akhirnya kehabisan bekal, kelaparan, kehausan di jalan, mati dia. Ketika dia mati itulah malaikat azab dan rahmat datang. Kata malaikat azab ini ruh milik saya. Pantas dia masuk neraka. Eh kenapa? Sudah seratus jiwa dia bunuh. Pasal masuk surga? Masuk neraka lah. Dan itu. Kata malaikat rahmat, eh tunggu dulu. Dia harus dimasukkan ke surga. Ada niat tobat. Ya. Akhirnya tarik-tarikan turunnya Tuh. Allah kirim malaikat yang ketiga disebut malaikat hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat hakim untuk mengukur jarak kematian dia dengan desa yang dituju dengan jarak kematiannya kepada orang alim bertanya. Kalau masih dekat ke orang alim yang bertanya masukkan ke neraka. Kalau lebih dekat ke desa yang dituju masukkan dia ke surga. Akhirnya diukur bukan kayak ukuran tukang, ini ukuran malaikat ya. Kata rawi hadis sebenarnya sebenarnya nih jarak kematian dia dengan orang yang bertanya itu lebih dekat dibandingkan ke tempat tujuan. Sebenarnya tetapi karena Allah itu Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah lipat bumi sehingga didekatkan ke desa yang dituju. Sebenarnya lebih jauh tuh, masih jauh, tapi karena Allah Rahim, Allah Ghafur, Dilipat pula bumi sama Allah. Pas diukur oleh malaikat, lupanya lebih dekat ke desa yang dituju. Allah ampuni dia. Allah masukkan dia ke surga. Lihat, terkadang kemurkaan Allah itu tidak sebagaimana rahmatnya. Makanya di istilah narah rah rahmati wasiat ghadabi. Ya rahmatku itu lebih luas dibandingkan kemurkaanku gitu ya. Sampai Allah lipatkan bumi itu supaya didekatkan gitu ya. Karena ada niat baik di situ. Lihat apabila Allah sudah mengampuni Allah masukkan ke surga Atau wanita pelacur yang ngasih minum anjing Di zaman Bani Israel kan Allah masukkan juga ke surga Intinya bahwa Kalau sudah dapat ampunan dari Allah Itu satu-satunya tiket anda masuk ke surga Makanya jangan sia-siakan Ramadan itu adalah syahru Maghfirah gitu maksudnya Ini bulan ampunan kesempatan mana lagi Ya Bulan ampunan itu kecuali Ramadan Makanya Rasul itu pernah naik ke atas mimbar Mimbarnya Rasul kan tiga, tiga, tiga tingkat tuh. Dia naik ke tingkat pertama, amin katanya. Naik lagi ke tingkat kedua, amin. Naik lagi ke tingkat ketiga, amin. Habis itu Rasul ceramah, khutbah. Habis khutbah dia turun. Sahabat ini heran karena ketika dia naik mimbar mengucapkan amin tapi tidak terdengar doa. Makanya sahabat mengatakan, "Alama aman ya Rasulullah?" Rasul tadi waktu kau naik ke atas mimbar, kami dengar kau mengucapkan amin tiga kali. Tapi kami tidak mendengar doa anda Kira-kira doa apa itu katanya Kata Nabi SAW begini Tadi waktu saya naik ke atas mimbar itu Di awal-awal tadi Jibril datang kepadaku Meminta didoakan Diaminkan doanya Ku karena doanya Pengen tahu doanya Jibril Kemudian Rasul mengatakan salah satunya Rogi ma'am fu rajulin Thumma rogi ma'am rajulin Ramadan Thumma kharaja falam min Selaka dan binasa orang yang masuk Ramadan keluar satu dosa pun tidak diampuni binasa orang ini kata Rasul amin gitu jadi ada orang-orang ikhwan bagi dia Ramadan itu sama dengan bulan yang lain enggak ada istimewanya Makanya saya heran kadang-kadang ya kalau saya perhatikan di masyarakat itu orang yang menghadapi Ramadan itu ada tiga kelompok nih. Ya. Kelompok yang pertama sudah sudah membayangkan pahalanya. Wah, saya bisa tarawih lagi, bisa sholat malam lagi, bisa puasa lagi, sedekah lagi, bahkan kalau bisa beli tiket umroh tiket di Mekah itu mantap tuh. Ini ini yang bagus. Ada kelompok yang kedua, anda Otaknya itu setan pasar saja. Cari setan, ada nggak setan? Cari setan. Nanti di sini tak dapat, sana. Cari sana, sana. Jadi otak lu kebayang untung dunia saja itu. Dua duit, dua duit aja tuh otak. Ini mumpung Ramadan nih. Orang Abu Burit banyak nih. Harus punya saya stand di pasar kaget nih. Kalau kalau bisa semua terkaget kaget nih kan gitu. ya. Ada orang itu kalau masuk Ramadan, masya Allah, dunia saja. Oke lah orang yang kedua ini masih ada untung, masihlah dapat dah dunia. Tapi ada orang yang ketiga ini sudah nggak dapat agama, nggak dapat dunia, rungsep ngadapi Ramadan. Aduh lapar lagi si Ramadan ini. Cemana si Ramadan ini? Ada orang stres itu. Dia nggak kepikir cari untung dunia, apalagi cari untung akhirat yang ada rungsep kepalanya. Ramadan lagi mau maksiat tutup semua kata. Pikirnya <laughs> itu aneh gitu ya. Lah ini orang celaka nih yang ketiga nih. Sudah nggak ada untung akhirat, nggak untung dunia. Yang kedua saja sudah celaka. Ini yang ketiga nih celaka lagi tuh. Makanya kata Rasul, kata Jibril, rogi forojin, celaka lah orang itu. Masuk Ramadan, keluar kok satu dosa gak diampuni dia. Ini maksudnya apa? Apa lewat saja di Ramadan itu? Nah ini makanya harus memahami bahwa Ramadan syahrul maghfir. Jangan sampai satu dosa lu gak diampuni. Padahal satu bulan kita lewat itu. Nah ini juga termasuk atau ya rahman sebenarnya ini pemberian Allah di bulan Ramadan coba kalau kita ini berbuat dosa kemudian menyengajalah baca istighfar kayaknya malas kita ini tapi cukup Ramadan puasa saja dosa kita sudah diampuni kan itu ya walaupun tidak baca istighfar nah, ini kan enak atau? siangnya siang ampunan malamnya juga malam ampunan nah, ini yang ketiga yang keempat bukan hanya itu saja Salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang luar biasa adalah dilipat gandakannya pahala. Ini dilipat gandakannya pahala dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Semua ibadah yang antum melakukan dengan berbagai macam jenisnya Entah dikirnya, baca Qur'annya, sholatnya, silaturahimnya, sedekahnya Sebutkanlah ibadah apalah Baik ibadah hati, ibadah lisan, ibadah perbuatan kalau dilakukan di bulan suci kaedahnya maka pahalanya akan dilipat gandakan. Apa saja? Apa saja? Apalagi orang baca Quran. Ya, satu huruf saja 10 pahala kan itu. Coba bayangkan Fatihah saja itu berapa huruf tuh. Kalikan 10, bisa ribuan pahala untuk dapat. Apalagi kalau seandainya ini Allah takdirkan berkenaan dengan Lailatul Qadar 10 malam terakhir lebih mantap lagi. Begini ikhwan. Lailatul Qadar itu kan ada dua kata ya, Lailah Qadar. Lailah itu malam, Qadar itu ya ada yang mengartikan takdir ada yang mengatakan sempit ya karena banyaknya malaikat jadi sempit gitu ya. Ada yang mengatakan Qadar itu mulia dan macam-macam ulama ketika tapi yang saya bahas bukan Qadarnya, malamnya. Malam itu ada dua macam. Ada malam indallah, ada malam indannas. Ada malam menurut ketentuan Allah, ada malam menurut ketentuan manusia. Kalau malam menurut ketentuan manusia adalah ketika terbenam matahari, kita katakan malam. Kalau sudah matahari terbenam saja, kita katakan datang malam. Kalau belum terbenam, belum masih sore, belum malam kan gitu ya. Itu menurut kita manusia. Tapi menurut Allah bukan malam itu bukan ketika terbenam, tetapi malam menurut ketentuan Allah itu dimulai di waktu asar. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yata'akobu nafikuul malaikah, malaikatul laili wa malaikatun Allah akan membagi tugas para malaikat yang mencatat kebaikan hamba. Ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Kapan mereka berjumpa? fi salatil asri wa salatil Mereka berjumpa di salat asar dan di salat fajar. Berarti malaikat malam mulai bertugas di waktu asar sampai fajar. Malaikat siang bertugas di waktu fajar sampai asar. Dari sini kita tahu malam menurut ketentuan Allah itu waktu asar. Masuk waktu asar menurut Allah malam. Masuk maghrib menurut manusia malam pertanyaannya Lailatul Qadar itu milik siapa? Ya kan? Milik kita kah milik Allah? Kalau milik kita berarti malamnya menurut kita. Lailatul Qadar diawali dengan terbenam matahari, diakhiri dengan terbit fajar. Hiya hatta matla'il fajr. Tapi kalau Lailatul Qadar itu maksudnya adalah milik Allah, berarti Lailatul Qadar itu sudah dimulai dari asar. Dan sebagian para ulama yang merojehkan bahwa Lailatul Qadar itu dimulai di waktu asar sampai fajar. Ya. Yang ingin saya katakan begini, Ikhwan. Lailatul Qadar itu kan sama dengan Ismul A'zam di dalam Asmaul Husna. Berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu di dalam Asmaul Husna yang 99 itu, salah satunya ada Ismul A'zam nama Allah yang sangat agung yang kalau Anda sebut nama itu kemudian berdoa pasti mustajab. Tetapi Allah sembunyikan, tidak tahu yang mana satu asmaul husna dari 99 itu. Allah sembunyikan. Ya. Sebagaimana Lailatul Qadar juga Allah sembunyikan di 10 malam akhir Ramadan. Tidak tahu malam ke berapa. Karena kalau seandainya kita tarik ya, kita tarik tanggal ganjil itu mulai tanggal 20 kita tarik tanggal ganjil 20. Berarti malam ganjilnya bisa 21, 23, 25, 27, 29. Ini kalau penanggalannya stop di 29. Tapi kalau kita tarik dari atas. Dari tanggal 30 ke bawah. Berarti jatuhnya 28, 26, 24, 22. Malam ganjilnya kan gitu kalau dari atas ya. Kalau kita tarik dari atas 30 ke bawah itu akan berbeda dengan dari 20 ke atas. Ya. Seolah-olah ulama ingin mengatakan anggap saja tanggal 20 sampai tanggal 30 itu semua malam ganjil, gitu maksudnya. Apalagi negeri kita ini kadang-kadang ada yang puasa duluan, ada yang puasa belakangan. Sehingga menurut kita ganjil menurut dia kepala genap. Kan itu kan? Kan repot tuh. Lah karena ada polemik seperti itu, makanya kata para ulama, Jangan pernah mencari-cari tanggal ganjil. Hidupkan saja 10 malam akhir itu. Pasti Anda akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi bukan hanya mencari-cari tanggal ganjil. Yang lebih parah lagi mencari-cari tanda-tanda Lailatul Qadarnya. Itu yang lebih parah itu. Siapapun yang memperhatikan dan mencari tanda Lailatul Qadar. Gak akan dapat Lailatul Qadar kata ulama. Oh kata Ustaz Lailatul Qadar itu kayaknya tak dingin tak panas tapi kok kayaknya dingin iya lagi meriang anda cemana bisa membedakan ini ini apa nggak dingin nggak panas orang demam nggak bisa lah merasakan karena katanya ada tambahan cahaya nggak bisa listrik nyala semua kecuali anda hidup di hutan nah, nampaklah tambahan cahaya Ya, jadi intinya bahwa kata para ulama Jangan sibuk cari tanggal ganjil Jangan sibuk cari tanda-tanda Hidupkan saja dari tanggal 20 sampai 29 atau 30 Kalau memang itu digenapkan Insya Allah Dan saya yakin Pasti dari 20 hari itu Pasti Antum dapat Lailatul Qadar Saya sederhana saja Saya contohkan begini Pemanya Antum punya uang 100 ribu Punya uang 100 ribu Antum tukar pecah menjadi 10 ribu Kan jadi ada 10, 10 lembar kan 100 kita pecah jadi 10 lembar Kemudian antum setiap malam Kasihlah kotak infak itu 10 ribu Besoknya lagi 10 ribu Besoknya lagi 10 ribu Sampai 10 hari habis uang antum Saya yakin dari 10 ribu itu Pasti ada yang bertepatan dengan Laitul Qadar Tidak mungkin tidak Iya kan? Pastilah, tidak mungkin lah Antum 10 hari infak sepuluh ribu, sepuluh ribu, sepuluh ribu. Pasti yang sepuluh ribu itu pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gak mungkin dah. Seandainya yang sepuluh ribu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, logikanya loh. Lailatul Qadar itu kan khairu min alfi syahrin. Lebih baik daripada seribu bulan. Seribu bulan itu sama dengan delapan puluh empat tahun. Berarti seolah-olah antum setiap hari nyumbang sepuluh ribu, sepuluh ribu sampai delapan puluh empat berapa miliar antum nyumbang malam itu. Itu maksudnya. Artinya Cobalah kita cerdas-cerdas gitu. Setiap hari itu apalah yang diamalkan yang sifatnya rutinitas. Tidak harus besar, tetapi rutin 10 hari. Contoh sederhana. Antum setiap malam baca Quran. Anggaplah surat yang antum hafal lah, karena mungkin kadang ke masjid, kadang tidak. Kadang bawa handphone, kadang lolbet gitu, dan begitu seterusnya kan. Anggaplah habis maghrib, disempatkanlah baca kulhu sajalah. Yang mudah kan. Kulhu ahad, dua lam dua lam Besoknya baca kulhu lagi, besoknya baca kulhu lagi, sampai tidak. akhir. Saya yakin yang antum baca kulhu allah itu pasti ada yang bertepatan dengan atul qadar, iya kan? Gak mungkin tidak. sempat kulhu yang antum baca itu bertepatan dengan atul qadar, kulhu allah itu berapa huruf tuh di situ? Berapa huruf? Kalikan sepuluh, kalikan delapan puluh empat tahun, seolah-olah antum menghatamkan Quran berkali-kali tuh. <tuh> kan? Itu maksudnya buatlah satu ibadah yang sifatnya rutin setiap hari gitu. Antah sedekah, antah baca Quran, entah berzikir. Yang penting rutin setiap hari, 10 hari itu, Insya Allah akan ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar itu. mungkin tidak. Ya karena Lailatul Qadar kan ada yang memang Allah berikan karunia, dia bisa menghidupkan satu malam. <tuh>. Tapi kan ada orang-orang yang mungkin sibuk kerja, ya kan? Mungkin dia tidak bisa itikaf ya, mungkin dia orangnya juga tidak bisa harus jaga malam karena besok harus kerja macam-macam kan orang itu kan ya oke lah walaupun kita ini jangan sampai tidak mendapatkan seluruh malam jangan pula separuh malam atau sepertiga malam atau seperempat malam tak dapat pula kita di situ setiap malamnya gitu ya jadi ya walaupun satu jam jadilah kan itu setiap habis isya satu jam Entah baca Quran entah sedekah ta apa pokoknya tiap hari pasti itu akan bertepatan dengan letul Qadar tuh nggak mungkin tidak tuh. Ya, Wallahu walep semuanya banyak sih. Juga mulainya dari jam sepuluh juga kalau <laughs> ini saya nulis ada lima puluh dua poin ini ini udah saya tulis. Tapi kan baru lima poin ya. <laughs> ini lima puluh dua poin saya tulis. Yang berarti durasi dari memang dari asal ah. sampai fajar bukan cuma satu jam dua jam di antara malam itu gitu. Enggak. Ya pokoknya dari Asar sampai Fajar, ya itulah qadar. Seperti waktu duha. Waktu duha kan dari ter, ter, terbit matahari, meninggis tombak, sampai waktu eh, duhur. Hari nah, selatum, salat duha. Ya kan bisa di jam berapanya, terserah. Ya. Jadi kalau memang nggak sanggup, makanya kenapa kata para ulama, kalau 10 akhir Ramadan itu, ada tiga nasihat para ulama nih, kalau sudah 10 terakhir Ramadan. Nasihat yang pertama, ini saya masih ingat nasihat guru-guru kita. Jangan sibukkan keluarga dengan pekerjaan yang biasa dilakukan. Pemanya istri antum, ya biasa kan masak, sahur, nyuci, ngepel, apalah aktivitas perempuan gitu ya. Kalau 10 akhir Ramadan, berikan kesempatan mereka seperti antum punya kesempatan mencari Qadar. Ringankan mereka. Sudah deh, gak usah masak COD saja. Gak usah, gak usah nyuci, laundrykan saja. Gitu maksudnya. masuk baik masuk Masu Masu. aman itu. Artinya bahwa ringankan, jangan kita saja dapat lelatul kodok kita khusus sholat istri nguap nguap. gimana ya, ceritanya? Kan kita ingin masuk surga sama-sama kan itu. Sepuluh akhir Ramadan itu to, tolonglah ringankan keluarga ringankan, mudahkan semuanya. Gak usah, gak usah masak, gak usah. sudah beres, saya tanggung. Sudah saya kiteringkan. selesai. Jadi anda bisa cari latul qadar istri pun juga dapat. kan sama-sama satu keluarga masuk surga. Gitu maksudnya. Ini satu. Yang kedua, ingat sepuluh terakhir Ramadan itu jangan pernah meninggalkan tiga waktu doa. Jangan pernah meninggalkan sepuluh akhir Ramadan. Ya sebenarnya setiap hari di bulan Ramadan. Tapi saya prioritaskan di 10 akhir Ramadan. Tiga waktu itu jangan pernah antum tinggalkan. Karena pasti antum bisa melakukan dan terbangun di tiga waktu itu. Pertama, menjelang berbuka. Ini waktu mustajab doa. Kata Nabi SAW, ada tiga waktu yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya, dakwatun dakwatu sa'im inda fitri. Doa orang yang berpuasa saat berbuka. Itu mustajab tuh. Ya, karena di situ ada dua kebahagiaan, bahagia saat berbuka karena di situ ada doa yang mustajab, bahagia nanti kalau berjumpa dengan allah di akhirat. Ya. ya, ini pertama, jangan lupakan lima menit jadilah sebelum kita buka, karena terkadang kita ini lupa dengan doa karena melihat kolak dan kawan-kawan biasanya itu lupa doa akhirnya kan, karena ada siap santap. Yang kedua, jangan lupakan sepertiga akhir malam. Dan di Ramadan pasti antum bangun. Gak mungkin gak bangun. Sahur. Ya kan? Kalau di Ramadan gak mungkin antum bangun. Tapi sepertiga akhir malam di Ramadan wajib bangun. Gak bangun aja di obrok obro gitu. Ya kan? Ribut orang luar. Bangun sahur, sahur kan itu. Belum lagi di masjid. Pasti bangun. Di hari biasa gak mungkin antum bangun. Kecuali antum kedinginan pengen kencing. Kemudian kencing tidur lagi. Ya kan? Itu di hari-hari biasa. Kalau di Ramadan itu pasti bangun. Jangan perhatikan sahurnya saja, lima menit jadi angkat kedua tangan berdoa. Kemudian, yang ketiga, setelah subuh sebelum terbit matahari, itu waktu berkah. Pertanyaannya, apa yang harus antum doakan di situ? Lafad, apa yang harus antum doakan di situ? Ya. Lafad, yang paling penting di situ adalah satu saja: minta kepada Allah, baik saat berbuka, baik sepertiga malam akhir, baik setelah subuh. Minta satu kalimat, ya Allah merdekakan saya, keluarga saya, anak saya, istri saya, orang tua saya dari api neraka. Itu saja satu. Itu doanya. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan Lillahi minan nar Fi Kulli Setiap malam itu Allah akan memerdekakan sesuai dengan kehendaknya hamba-hambanya setiap hari di bulan Ramadan setiap malam dari api neraka. Jadi Allah itu setiap malam akan memerdekakan hambanya yang dikehendakinya dari api neraka. Apa masalahnya? Ingat Iwan, kalau umur antum ada 40, 50, 60, 70 tahun enggak lah ya. ya. Paling tinggi 50 atau lebih. Berapa? 60. 60 lah ya. Nah, itu udah dekat tuh, hati-hati. Artinya bahwa kalau usia kita sudah 50 kepala 60, artinya kan Ramadan sudah berulang. Sudah berapa kali Ramadan sama kita itu? Mulai dari umur 15 tahun kita akil balik. Kan sudah terulang-ulang tuh. Ya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, entah Ramadan ke berapa, kayak gitu ya. Satu malam saja Rupanya Allah takdirkan kita pula orang yang dibebaskan dari api neraka selamanya antum tidak akan masuk neraka selamanya tidak karena Allah yang berke berkehendak antum terbebas dari api neraka coba nikmat mana lagi orang dibebaskan dari api neraka faman zuzi'a anin nar wa jannah faqad faz siapa yang dibebaskan dari api neraka dimasukkan ke surga itulah kesuksesan yang sebenarnya kata Allah maka 10 hari itu itu saja yang berdoa nanti sebelum berbuka antum katakan ya Allah bebaskan saya anak saya istri saya orang tua saya mertua saya dari api neraka Nanti sahur ngomong gitu lagi. Nanti habis subuh ngomong gitu lagi. Sepuluh malam. Siapa tahu antum bertepatan dengan Lailatul Qadar ngomong begitu. Diaminkan pula malaikat selamanya nggak akan masuk neraka. Nikmat mana lagi coba? Nah, itu yang kadang-kadang dilupakan. Entah karena jahil tidak paham kan gitu ya. Entah karena sudah tahu dilalaikan saya tak paham. Tapi saya kira doa sebelum buka itu sudah banyak lah kan. Kita ini ingatnya cuma dahabat doma talatil uruk wasabatal ajri insya Allah itu doa makan tuh. <laughs> ini diingat doa makannya aja. Kan itu ya. Ya memang betul hilang haus, hilang dahaga, ya kan? Memang betul, tapi kan bukan itu intinya. Di situ ada doa yang terselip sebenarnya itu menjelang berbuka itu sayang kan gitu. Karena sudah masuk di permulaan malam di situ. Nah, itu saja. Kemudian nasihat yang ketiga kata para ulama selain daripada ini, ya, 10 akhir Ramadan itu artinya jangan sampai kemudian waktu-waktu yang indah 10 akhir Ramadan kan waktu-waktu yang indah itu. Artinya jadikan itu seolah-olah Ar-Ramadan bil khawati. Ramadan kan terbagi tiga kan? 10 awal, 10 tengah, 10 akhir kan? Yang paling baik itu yang akhir. Yang paling baik itu yang akhir. Sama dengan umur manusia, ditentukan akhirnya. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha masuk surga kan gitu ya. Jadi orang itu kata Nabi al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tentukan akhirnya. Jangan semangat di awal, mulai kendor di tengah, putur pula di akhir. Ah jangan. Karena umumnya begitu saya lihat di masyarakat tuh, semangat di 10 awal, Kendor di sepuluh tengah, futur pula di sepuluh akhir. Ah, jangan, justru di sepuluh akhir jadikan di awal Ramadan. Gitu maksudnya. Jadikan ini amal terakhir bagi kita. Ah, karena bagaimanapun amal itu ditentukan akhirnya. Harusnya makin semangat lagi, semangat ibadahnya, semangat infaknya, semangat segalanya. Itulah nasihat guru-guru saya dulu. Kalau sudah sepuluh akhir Ramadan, tiga wasiat ini yang saya masih ingat. Ya, nasihat-nasihat nasihat mereka saya sampaikan kepada anda. Wallahu a'lam. Ya, saya bisa dipahami ya. Taib. Ah, kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup saja. Subhanaku bihamdika. Asyadu an la ilaha ilah anta Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. <tuh> Ya. Yeah. kalau tes apa boleh kan kita minum